Todak juga tidak kurang hebatnya menggunakan hero ini. Tetapi ini masalahnya. Homeboys pandai menggunakan chip. Jadi sepatutnya mereka juga tahu macam mana nak menghadapi chip. Saya setuju dengan apa yang Karakuri katakan tu. Sekarang ni, selain daripada chip, apa agaknya hero rahsia yang pasukan Todak simpan? Saya tak berapa setujulah sebenarnya. Okey, Zan. Ya. Yeah. Saya tak berapa setujulah dengan... kalau kita pandai pasal hero tu, kita boleh counter hero tu. Saya bagi contoh. Awak dah berkahwin ke? Awak betapa kenalnya awak dengan isteri. Awak kenal sangat-sangat. Ya. Tapi belum tentu lagi awak boleh counter apa dia cakap. Okey, sama seperti kebiasaan yang saya lakukan. No comment. No comment. Tapi sekarang ni, kali kedua, Nolan diberi. Adakah ini satu kesilapan sebenarnya? Dengan Nolan yang diambil oleh pasukan Homeboys ini, adakah sepatutnya diletakkan dekat band bukan dengan Arlott tu? Bergantung juga. Sebab kita pun tak tahu pasukan Todak mungkin ada lagi simpanan hero-hero yang mereka mungkin akan tunjukkan untuk game yang kedua ni. Sebab pastinya untuk game pertama tadi, mereka dah belajar pada kesilapan. Untuk game yang kedua, kita mungkin boleh dapatkan bagaimana pasukan Todak boleh revenge balik untuk game yang kedua berhadapan dengan pasukan Homeboys. Itu tak jadi satu masalah. Sebab kita tahu bagaimana pengalaman mereka dalam MPLM1 pun dah cukup banyak. Untuk pasukan Homeboys, sebenarnya saya nak lihat Odin dibawa masuk oleh Udil. Tapi sebelum itu, kita melihat kepada pasukan Todak terlebih dahulu. Apakah hero yang akan dibawa masuk untuk bergabung dengan shortcut daripada chip ini untuk bergerak dengan lebih agresif? Terus saja mengambil Fedwin dan juga Kerry, memberikan fokus pada objektif dan juga adalah insurans pada pasal late game nanti. Tapi Nolan, Nathan terus saja dibawa masuk. Kali ini nampaknya berikan ruang untuk Nets. Dapatkan pula Nathan. Ya. Yeah. Pasukan Todak, mereka dah ban Harith. Saya rasa kali ini mereka dah nampak sememangnya Harith Nets ni kita memang tak boleh nak sekat, baik kita ban je. Oh, carry yang diambil untuk meleburkan barat secepatnya mungkin bersama dengan Frederick untuk memastikan kurang-kurangnya dia mampu untuk bertahan sekiranya dikenakan pick off. Tapi high loss lagi dan lagi di ban keluar. Mungkin untuk memastikan Homeboys tidak berhadapan dengan hero-hero yang terlalu keras, supaya Chibi boleh untuk dapatkan 1-2 kill dengan lebih mudah di fasa awal permainan. Saya rasa ianya masih tanda hormat yang baik juga kepada Momo, disebabkan dengan ada penggunaan high loss memperlambatkan pergerakan hero yang laju pun boleh jadi lambat. Dan ianya akan menjadi masalah disebabkan Homeboys nak bermain dengan agresif. Jadi mereka perlu mengekalkan mobility yang pantas. Kali ini kita cuba tengok pula bagaimana maklum balas untuk pasukan Todak. Bagaimana mereka cuba untuk counter attack balik atau pasukan Homeboys. Apakah mungkin hero yang masih lagi sesuai untuk mereka ban? Ya, benar. Kita akan cuba untuk cari apakah hero terbaik untuk mereka. Dan sekarang ini yang di ban keluar adalah Odette. Tak nak ada counter engage yang banyak. Dia dengar. Itu yang saya fikirkan di mana Odette akan menjadi pick yang ketiga. Tetapi ya, saya setuju tak ada Harith. Jadi Nathan juga perlu diutamakan oleh pasukan Homeboys sebentar tadi. Tak ada pilihan, tak ada pilihan. Sekarang ini Homeboys itu saja ban keluar kepada Yuzhong. Mereka nak memastikan Nat sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Kali ini untuk pasukan Todak, saya merasakan kalau mereka sekali lagi cuba untuk aplikasikan perlawanan seperti game yang pertama untuk Project of the King, mungkin boleh perkemaskan lagi pada segi aturan bagaimana mereka nak susun pergerakan Shizu ini bergerak ke arah satu teamfight. Ya, kita juga nak lihat ada atau tidak kejutan sebab kita tahu kedua-dua pasukan ini daripada segi drafting, mereka gemar melakukan pocket pick, utamanya apabila hero keselesaan masing-masing telah pun di ban keluar. Di mana untuk Todak, saya nak melihat untuk Zaim Sempoy, apakah hero yang akan dibawa masuk kali ini. Minotaur di ban keluar disebabkan mereka nak bermain agresif, tak nak ada counter engage dilakukan oleh pasukan Homeboys. Ya, tapi pada saat ini juga, Homeboys sebenarnya bagi saya antara yang sesuai lagi adalah Tigreal untuk mereka miliki. Memandangkan Tigreal juga antara hero yang sudah boleh kenakan bau daripada sebuah gerak kekerasan di bagian late game, boleh saja untuk dipakai. Dan sekarang ini Todak sudah pun mempersiapkan diri dengan hero-hero teamfight, pastinya di bagian mid lane dan juga EXP. Kerana mereka belum lagi ada combo-combo yang baik untuk dimainkan bersama dengan chip ini untuk memenangkan teamfight yang dilakukan dengan penggunaan portal tersebut. Sekali ini untuk pasukan Homeboys, saya merasakan mereka mungkin cuba untuk berikan ruang sama ada nak bagi Udil hero yang selesa. Oh, seperti saya baru cakap nak bagi hero yang selesa. So, sememangnya terus dapatkan saja Fasha untuk Udil di game yang kedua ni.
Manakala Todak kali ini mereka perlu mendapatkan saham pada fasa early game. Mereka perlukan early game power spike. Kalau tidak, situasi yang sama mungkin akan berulang sekali lagi seperti game yang pertama. Jadi sekurang-kurangnya hero yang bersifat early game sangat-sangat diperlukan untuk pick maker yang keempat dan juga yang kelima. Harapan diberikan kepada mid laner terutamanya. Jadi untuk pasukan Todak, kita tengok bagaimana pula mereka akan counter pick balik ke atas pasukan Homeboyz. Tengok bagaimana. Oh. Masha Chip bersama Novaria. Saya baru cakap mengenai kombinasi. Dan Todak membawa masuk kombinasi maut dari segi split push. Iaitu Masha dan juga Chip. Ini yang merisaukan sebenarnya sebab kita tahu Masha bagaimana di maklumat permainan pun dia seorang je. Habis satu nyawa, ada satu nyawa lagi. Habis satu nyawa, ada satu nyawa lagi. Jadi macam mana agaknya pasukan Homeboyz nak counter pick balik dekat atas Masha? Sekarang ni kalau mereka tak memberikan counter pick pun tak ada masalah. Oh! Bellowing pocket pick, ini yang saya katakan. Kejutan yang diberikan oleh pasukan Homeboyz. Sesuai untuk menghadapi dengan Kerry, sesuai untuk menghadapi dengan Masha. Tapi sekarang ini yang perlu diambil kira oleh pasukan Todak, ia mampu untuk melakukan split pushing. Tetapi bagaimana situasi pada masa early game? Siapakah yang akan melengahkan dominasi Homeboyz? Sebegini perlu ke mereka untuk dapatkan counter engage? Pastinya Belleric pertama digunakan oleh Zon. Adakah ini jawapan untuk mereka memenangkan perlawanan secara bersih? Perlawanan yang semakin lama semakin panas untuk kita sama-sama saksikan. Pusingan yang kedua, mahkota pusaka yang sudah dirampas, Empire Raja yang sudah berubah, Raja Lautan semakin panas. Kan burung hantu nan terbang gagah. Ayo sama-sama kita buka gelanggang Land of Dawn untuk pusingan kedua perlawanan di antara pasukan Toda berhadapan Homeboyz. Kita akan saksikan bagaimana perlawanan antara kedua pasukan ini. Adakah untuk game yang kedua kita akan saksikan kebangkitan pasukan Todak menekan pasukan Homeboyz? Ataupun sekali lagi, pasukan Homeboyz akan menunjukkan taring mereka kepada pasukan Todak? Ini yang kita perlu saksikan terutamanya pada fasa awal-awal game. Untuk pasukan Todak, mereka adanya Kerry, mereka adanya Novaria. Bersifatkan lebih kepada fasa late game. Jadi tugasan yang lebih berat kepada Revelacia, Kerry dan juga Momo untuk memberikan impak besar pada fasa awal game ini. Bagaimana pula untuk pasukan Homeboyz? Pastinya kita kena perhatikan bagaimanakah rotasi GP bersama dengan Udil untuk memberikan tekanan tanpa henti. Nampaknya di bahagian tengah Udil agak selesa. Zon juga memati pegangan Kerry. Kerry cuba untuk berikan tekanan. Zon bersama dengan Kerry. Tekanan yang cukup besar. Kerry! 3 lawan 1 Kerry hilang! Terus dijadikan sebagai mangsa darah yang pertama buat pasukan Homeboyz. Tapi di bahagian atas masih lagi mampu untuk kekalkan momentum antara Momo dan juga Sepat. Kali ini rotasi yang akan lebih agresif ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz ke atas pasukan Todak. Deja vu, seperti ulang siaran daripada game yang pertama. Adakah perkara ini akan berterusan ataupun tidak? Itu yang bermain dalam minda kita. Homeboyz masih lagi memikirkan tekanan tanpa henti. Menjajah kawasan jungle pasukan Todak. Nampak seperti formula yang sama daripada game yang pertama. Mereka dah mula menang dari kawasan jungle. Mereka mula memberikan tekanan di bahagian EXP lane pula. Tekanan demi tekanan ke atas pemain-pemain yang menjadi frontliner untuk pasukan Todak. Seperti game yang pertama, mereka berikan fokus kepada Kerry dan terus memberikan tekanan kepada Momo pula. Mengetahui bahawa Nets mampu untuk menang daripada sudut by one berhadapan dengan Shizu. Mereka hanya perlu fokus untuk dapatkan objektif. Tapi Revelacia sudah pun hadir tanpa rakan-rakannya. Agak perlahan daripada Kerry. Akan tetapi Chibi dalam perjalanan ke kawasan objektif yang diperlukan oleh mereka. Chibi dah pun mencapai level 5. Kerry masih lagi level 3. Jadi level 6. Ini mungkin turtle yang percuma. Level 6. Perbezaan yang cukup besar. Perbezaan terlalu besar. Kasi kalau Todak nak terus masuk jumpa Chibi pun susah. Dalam satu teamfight kita boleh nampak macam mana outcome damage yang dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz lebih tinggi setakat ini walaupun baru masuk main yang kedua. Satu masalah yang mungkin berulang sekali lagi untuk pasukan Todak sebab kita dah bincang Kerry harapan untuk early game tapi tak mampu melakukannya. Jadi nak berharap kepada Kerry, Novaria sedikit bermasalah. Lihat Homeboyz mula melakukan gerakan dengan lebih agresif sebab mereka tahu daripada segi damage Todak sangat-sangat ketinggalan buat ketika ini. Kalau kita tengok composition sama. Early game di Kerry, dua utility di mid lane, kiri kanan late game.
Dan pada saat ini, early game tu tak boleh untuk berikan ruang kepada kiri dan kanan untuklah dapatkan farm secukupnya. Jadi Homeboyz memastikan mereka tak berjauh. Oh, TB di kawasan atas. Ditumbangkan pula. Teleportation yang digunakan pakai. Satu tangkapan yang terselwalkan berjatuh dapatkan Shizu. Pemain yang cukup penting. Satu pertukaran yang kurang berbaloi sebenarnya. Tapi sempat juga akan ditumbangkan oleh pasukan Toda. Kali ini, mereka lakukan trade yang pada pendapat saya masih kurang berbaloi kerana gold plate di bahagian bawah didapatkan oleh Net secara bersendiri. Saya rasa masih lagi baik. Sekurang-kurangnya memberikan semula keseimbangan disebabkan sekurang-kurangnya jungler Chibi taklah terlalu jauh meninggalkan Gary. Dan ini masih lagi membantu Todak untuk mengejar sedikit sebanyak perbezaan pasukan Homeboyz. Ya, Nets masih lagi akan menjadi masalah. Tetapi itu masalah yang akan datang. Kita fokus pada masalah yang sekarang. Masalah nanti, fikir nanti. Sekurang-kurangnya masalah sekarang, Chibi dah kurang sedikit daripada Slow Farm. Satu berita yang sedikit baik untuk Todak. Dan pada saat ini mereka adalah sedikit waktu untuk bernafas lebih-lebih lagi buat Momo. Apabila dia juga diperlukan untuk late game nanti memberikan damage yang besar kepada Nets. Kali ini kita nak tengok bagaimana keberkesanan dengan memberikan ruang pada pasukan Todak mampu menyamakan kedudukan mereka setakat ini kepada pasukan Homeboyz. Turtle yang kedua yang akan dijadikan sebagai kuda hitam. Siapakah yang akan mampu untuk mendapatkan data tersebut? Tapi kali ini masih lagi selesa untuk pasukan Homeboyz dapatkan resources yang mereka inginkan. Walaupun rotasi kali ini agak perlahan untuk kedua pasukan, mungkin cuba untuk merapatkan jurang mereka sama ada dari segi ekonomi ataupun cuba untuk mendapatkan lagi neutral objective di awal permainan. Serangan hendap, Todak langgar, itu masih lagi boleh menjadi senjata Todak untuk game yang kedua ini. Untuk melakukan pick off kepada ahli-ahli pasukan Homeboyz kalau mereka nak menengahkan masa. Tapi Homeboyz lihat mereka mula memberikan tekanan di bahagian bawah. Nets berikan tekanan ke atas menara. Percubaan untuk mendapatkan menara kurang berjaya. Tapi lihat Chibi memberikan pocket damage daripada Fracture saja. Mengurangkan nyawa Gary. Sekadar untuk bergerak senda sebelum beliau meninggalkan perkerangan jungle milik pasukan Todak. Sempat pula. Nampak seperti sudah pun meletakkan Momo dalam kocek beliau. Memastikan tiada sebarang gerakan agresif yang boleh untuk lakukan. Tetapi nampak seperti sempat dia bakal kena lagi ni. Cepat. Todak. Cubaan terbakar cepat. Tidak berjaya. Retribution kena pakai sempat ditumbangkan. Kill dimiliki. Tapi menara masih lagi berjaya untuk dipertahankan oleh Udil. Dengan gerakan makro yang cukup bijak daripada pasukan Homeboyz. Tak dilupakan, Nets juga memberikan tekanan di bahagian tengah. Tetapi nasib baik masih lagi berjaya dipertahankan oleh Gary bersama dengan Zaim Sampoy di bahagian atas. Gerakan daripada Zon yang cuba untuk menangkap Momo. Udil terpaksa untuk pulang juga. Sepertinya akan ada swap lane sebentar lagi. Antara Nets dan juga sempat untuk memastikan menara di kawasan atas ini kekal di dalam tangan pasukan Homeboyz. Kali kita boleh nampak kedua pasukan dah mula berikan corak permainan yang perlu mereka cermin balik apa yang pasukan mereka lakukan. Kali ini Nets mungkin cuba untuk berikan fokus untuk mendapatkan lagi tarik yang balik bagian atas. Namun begitu, untuk pasukan Homeboyz, kali ini rotasi mereka akan bergerak dengan lebih pantas sebab mereka dah adanya tarik di bahagian bawah. Namun untuk tunggu sama ada turtle yang seterusnya ini mampu ataupun tidak. Sekali lagi, pasukan Homeboyz genggam di dalam tangan mereka. Ya, tapi sekurang-kurangnya untuk game kedua ini, Todak bermain dengan lebih baik lagi. Masih lagi mempunyai ruang yang tak terlalu jauh ditinggalkan oleh pasukan Homeboyz. Walaupun tidak mengubah situasi, Homeboyz masih lagi mendominasi. Pada minit yang ketujuh, perbezaan ekonomi mencapai 4,000 gol. Snowball effect mula dirasai oleh pasukan Homeboyz. Tetapi mereka juga kena berusaha untuk menangkap ahli-ahli pasukan Todak. Sekarang ini untuk pasukan Homeboyz nak tak nak mereka perlu cara-cara untuk stabilkan balik pergerakan mereka pada pasukan Todak. Walaupun daripada segi ekonomi pun nampak yang pasukan Homeboyz lebih tinggi berbanding pasukan Todak. Tetapi kita perlu tahu kali ini nampak selesa untuk sempat. Sempat berjaya untuk dapatkan satu. Malah hilang. Belum sempat. Sedikit nafas pun belum sempat dihala oleh Gary. Kali ini Shizu turut ditumbangkan. Entah bagaimana Revlicia di atas sana membiarkan segala-galanya berlaku sebegini rupa. Bukan satu, bukan dua, malah tiga dengan menara sekali yang mereka miliki untuk Todak sekarang. Wow, sepat punya damage deal paling tinggi sekarang ni.
kalau untuk pasukan homeboys, mereka nak berikan sempat masuk paling depan pun tak risau. Sebab kita tahu, sempat boleh dadah damage yang cukup banyak. Kali ini pun dia dah boleh keluarkan damage yang cukup tinggi. Jadi dalam untuk kedudukan pasukan homeboys, boleh dikatakan mereka semakin selesa. Cibi. Ya, sangat-sangat selesa. Tapi sama sudah Cibi. Teleportation. Hey! Mana boleh macam tu? Siapa yang geng siapa ni? Begitu mudah Cibi melepaskan diri sendiri sebentar tadi. Seperti membazirkan shortcut dan sekarang ini Homeboys memberikan serangan balas. Homo akan cuba untuk ditumbangkan. Homo berjaya untuk dijatuhkan. Dibalasnya serangan dari Bertoda sebentar tadi. Homeboys menunjukkan kesukaran. Zon pula yang keliling. Orang lain pergi geng. Faham? Boleh nampak bagaimana pergerakan untuk pasukan Homeboys. Kali ini mereka dah boleh berikan kerja yang berbeza untuk ahli pasukan mereka. Walaupun kali ini untuk pasukan Homeboys, mereka nampaknya akan lebih berikan fokus mereka untuk mendapatkan resources yang mereka inginkan. Tetapi bagian atas ini nampaknya seperti hampir untuk didapatkan namun menunggu minion wave yang seterusnya. Kelebihan Todak adalah serangan hendap. Tetapi kalau serangan hendap tersebut tak menjadi, Homeboys boleh mendeta mereka dengan lebih mudah. Jadi setiap gerak ataupun serangan yang ingin dilakukan atau tidak perlu dirancang dengan kemas bagaimana mereka nak menghentikan pergerakan mangsa utama mereka. Tapi sekarang ini fokus utama Homeboys adalah untuk mendapatkan Lord. Lord akan didapatkan mudah sahaja, kerja yang sangat senang untuk pasukan Homeboys. Memandangkan Todak macam nak main dekat bahagian kiri dan kanan semata-mata. Cibi. Lagi dan lagi. Mungkin akan cuba untuk berikan fokus. Oh, terus saya teleportation. Cibi ditumbangkan. Kali ini berjaya untuk Todak. Nampak seperti idea mereka sudah pun mula untuk berhasil. Dan pada saat ini, pasukan Homeboys kehilangan seorang pemain. Kurang daripada sila jumlah tapi mereka ada Lord sebagai ganti untuk mereka melakukan serangan ke atas menara-menara yang berbaki untuk Todak. Hanya untuk pasukan Homeboys, kalau mereka nak terus masuk, tak ada sebarang masalah. Tapi dapat tengok bagaimana pasukan Todak juga bijak. Tidak ingin memberikan ruang terlalu selesa untuk pasukan Homeboys. Tapi tengok bagaimana kedudukan Udil. Yang semakin lebih selesa. Merah belakang tengokkan untuk pasukan Todak pula. Ya, saya kotor saja dibuka. Tetapi tak ada masalah. Cukup untuk Todak melakukan pertahanan. Homeboys terpaksa beransur pulang. 4 berhadapan dengan 5. Bukanlah satu situasi yang cukup baik untuk mereka memaksa menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Todak. Daripada dulu kan, saya selalu ingat ultimate Valorant ni, Wrath of the Riot. Tapi saya tak pernah tahu apa guna dia. Saya macam dalam otak saya macam, kenapa kau ada kat sini? Dan hari ni Zon menunjukkan saya ada guna juga lah. Saya ingat dia punya ultimate. Ianya memaksa pasukan musuh untuk menyerang beliau, mengalihkan perhatian, menyebabkan ia mungkin lima orang tiba untuk melakukan serangan terhadap core damage dilepaskan Homeboys. Tetapi terhenti seketika. Betul. Terhenti sejenak. Malah dengan Zon. Dengan adanya perskill dia sekali, menambah lagi waktu itu. Dan ianya pasti akan menyukarkan keadaan apabila hero-hero andalah hero single target seperti Carry dan juga Masha. Sekali ini nampak untuk pasukan Homeboys, mereka terus merata-rata segala apa yang mereka nampak depan mata. Tetapi kita boleh juga katakan yang pasukan Todak setakat ini masih lagi tahu bagaimana mereka perlu memberikan serangan balas kepada pasukan Homeboys. Walaupun dalam keadaan yang mereka juga tidak yakin sama ada mereka mampu untuk overextend dalam mana-mana satu teamfight ataupun menunggu pick-off yang mereka boleh lakukan ke atas pasukan Homeboys. Seperti mana kita tahu, untuk pasukan Todak, mereka perlu melakukan serangan hendap ke atas pasukan Homeboys. Tetapi kalau kita bercakap tentang serangan balas yang mampu dilakukan oleh Todak, kena ingat mereka bersifatkan late game. Adanya Carry, adanya Novaria, semakin lama semakin akan menjadi aspek membahayakan pasukan Homeboys. Zon sekali lagi cukup selesa di bahagian depan. Tapi kena ingat, Carry semakin lama semakin menyakitkan. Jadi Homeboys juga sekali lagi perlu mencari jalan untuk menutup game ini dengan begitu kemas. Lihat tanpa henti, Replacia mencari ruang untuk melihat di manakah Chibi ataupun di manakah Nets untuk melakukan serangan hendap. Saya tak faham kenapa mereka tak nak serang hendap Nets. Sedangkan mereka tahu Nets yang akan dihantarkan ataupun mereka sebenarnya risau. Sekiranya ada gerakan-gerakan berbeza yang boleh untuk dilakukan oleh Homeboys ataupun akan ada counter engage yang boleh untuk dilaksanakan oleh kedudukan Homeboys dengan situasi tersebut. Namun pada saat ini, split push mereka agak kurang pantas daripada sudut tempo sebab Lord sangat laju dimiliki oleh pasukan Homeboys dan Todak setakat ini baru dapat inner target di bahagian bawah. Atas masih lagi ada, menarik bahagian tengah full, penuh lagi tiga tapi sempat
akan berikan tumpuan. Akan berjaya tertumbangkan GB. Dan sekarang tapi Shizu hilang. GB juga bernasib yang sama. Kerugian yang cukup berbahaya untuk kedua pasukan. Dapat berjaya tertumbangkan. Nerf mendapatkan Replicia. Hentakan ke atas Zone. Namun Zone masih lagi selamat bersama dengan dua pemain yang berbeza. Nerf dan juga Udil. Udil cuba terapkan flanking. Namun tiga orang pemain yang berbeza Toda perlu untuk terapkan clearance. Di saat Nerf masih lagi ada entropi untuk menghancurkan menara-menara milik pasukan Toda. Kali ini kita akan tengok bagaimana untuk pasukan Homeboys. Adakah mereka akan terjah masuk? Ada konsep pada Zone untuk membuka ruang ke atas pasukan Toda. Tapi ini inhibitor tarik yang akan diberikan fokus terlebih dahulu. Masih lagi tidak ada dua player yang boleh berikan bantuan untuk mereka kalau mereka nak terus pasifikasi dalam perkarangan base pasukan Toda. Dua kill berbalas, dua kill sebentar tadi. Tetapi kita juga dah bermula menyaksikan Shizu mengeluarkan damage-nya cukup-cukup menyakitkan kepada pasukan Homeboys. Dan sekarang ini damage ranking juga dipegang oleh Zaim Senpoi. Semakin lama, semakin kuat damage keluaran oleh pasukan Toda. Jadi Homeboy sekarang ini perlahan-lahan mereka cuba nak menjatuhkan satu persatu inhibitor turret milik pasukan Toda untuk mengekalkan pintu kemenangan mereka sentiasa terbuka. Kali ini akan menjadi lebih sukar untuk pasukan Homeboy sebab kita tahu bagaimana untuk pasukan Toda. Mereka kali ini akan bergerak dengan lebih selesa dah masuk ke arah fasa late game. Jadi mungkin ada ruang untuk pasukan Toda ni masih mampu bertahan tetapi Zone yang berada di bahagian hadapan menedah damage yang cukup banyak daripada pasukan Toda. Inhibitor turret masih lagi mampu berjaya didapatkan oleh pasukan Homeboys. Tapi trik diorang ni pada tadi terlalu perlahan pada pendapat saya sebab mereka hilangkan inhibitor turret tapi inner turret atas tu pun mereka tak dapat lagi. Saya tak pasti sama ada daripada sudut keyakinan mereka tu kurang untuk melakukan gerakan itu dengan lebih pantas ataupun Homeboys yang melakukan gerakan berbeza dengan lebih laju sebab mereka dah letakkan tiga orang untuk lakukan pertahanan dan Homeboys setelah berkali-kali mengetahui perkara sebab mereka pun dah boleh untuk baca bahawa dua orang akan cuba untuk split push dan tiga orang sahaja berada di bahagian base. Mereka menolak lane dengan sangat-sangat laju memandangkan mereka seakan-akan yakin bahawa mereka boleh untuk dapatkan menara tersebut. Untuk Homeboys, map awareness menjadi faktor yang cukup-cukup penting untuk mengekalkan momentum dan juga memastikan mereka mendapatkan kemenangan secara bersih. Tetapi Toda, pelaksanaan serangan mereka, baik daripada serangan hendap ataupun split push secara tiba-tiba untuk mengejutkan pasukan Homeboys akan menjadi kunci kemenangan mereka. Jadi ianya bergantung kepada mana pasukan yang akan berjaya menggunakan syarat kemenangan masing-masing. Tapi sekarang ini di bahagian bawah, adakah Replicia akan ditangkap? Oh, percubaan untuk menangkap Replicia. Tetapi Wrath of Riot berjaya untuk dielak dengan Flicka. Percubaan untuk melakukan split push daripada Toda dibaca kemas oleh Zone. Ini mengapa ramai mengatakan beliau yang mempunyai makro tertinggi. Tapi lihat CB mendapatkan time standpoint. Dua orang pemain ditangkap. Kali ini Gary juga menjadi mangsa. Dua orang hilang dengan begitu mudah. Lord mula untuk diserang. Homeboys pastinya akan dapat Lord dengan sangat-sangat mudah. Apa jawapan untuk Toda? Selagi-agi tiada sebarang jawapan yang boleh untuk mereka berikan. Terpaksa Kor. Terpaksa membiarkan Lord dimiliki oleh Homeboys. Kali ini adakah pasukan Homeboys akan terus menggunakan ruang untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Dah tak ada dua player untuk pasukan Toda. Tengok bagaimana untuk kutukkan mereka di Udil. Perjuangan terbang ke Shizu tapi dia ke belakang. Udil turun ditumbangkan. Momo menjadi mangsa. Berbaki dua orang pemain saja. Replicia meninggalkan Shizu bersorangan. Tapi masih dengan Zaim, dua orang pemain. Gary juga akan kembali hidup. Pasukan Homeboys dengan ketiadaan Udil seakan-akan memberikan peluang untuk Shizu bertahan dan bernafas buat seketika waktu untuk melakukan pertahanan ke atas Lord yang masih lagi ada. Namun Nats juga dibakar belakang dengan trofi yang digunakan pakai. Gary cuba tertumbangkan. Zain sampai dijatuhkan. Kristal terbuka keluar. Dan sekarang ini Homeboys membuktikan Empire Lautan hanyalah sebuah legenda. Dan kini Homeboys yang kekal di singgasana dan burung hantu bakal mula beraja menundukkan Toda Sang Raja Lautan di Minggu Diraja. Anak jantan yang masih lagi mampu untuk mengekalkan empayar mereka. Menghabiskan pasukan Toda dengan kemenangan 2-0. Markah yang cukup baik memasukkan Homeboys kali ini. Menunjukkan yang mereka masih lagi berbisa. Masih lagi berbisa sebagai juara bertahan untuk musim yang ke-13. Menunjukkan gameplay yang cukup-cukup meyakinkan. Ya, kali ini kita akan saksikan
untuk pasukan Homeboys menemu Rama dengan Rose di atas pentas untuk berikan sedikit apa yang kita boleh inginkan daripada pasukan Homeboys. Itu dia kemenangan besar untuk pasukan Homeboys. 2-1, 3 mata penuh. Currently standing on number 2 this regular season. Guys, Flame Boys, a round of applause. All right. Hi, everybody. Say hi. Hey, Nets. Nets, just now when you won, what were you doing? What? Ano ginagawa mo kanina nung nanalo kayo? Nola. Ha? Nola? Wow, tinga, buwa po to, tadi? Job. Huh? Buwa po tadi? Di ka tinga process, layo di. Ah. Nola. No. You tak buat apa-apa? Tak buat apa-apa. Alright. Tak buat. Okay. As a gold laner import from the Philippines, you just went up with another gold laner, Shizo, from the Philippines as well. What do you have to say about his performance and how did you think you performed against him? Tagalog you want? Melayu also can, Tagalog also can, English also can. Come on, Ned, semangat! Lebih kuat lah. Lebih kuat? Siapa lebih kuat? Aku, wow! Mantap lah budak ni. Okay, kita pas pula kepada Udi lah. Udi last, diorang tak nak. Okay, diorang tak nak. Kita bagi dekat Zon je lah dulu. Alright, now usually bila chip buka, Zon akan dapat chip dengan Zon cakap ini adalah satu hero auto win dia. Tapi tadi, pasukan lain yang dapat chip, you pula kenapa pick Belleric? Simple, sebab Muntun buat chip untuk saya jadi saya tahu counter dia apa. Oh! Simple punya answer. Okay, I like. Alright, so kita tanya Flame Boys, korang rasa siapa yang MVP perlawanan ini? Alright, mari kita tengok MVP perlawanan ini in 3, 2, 1. Ting, 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 ting. Ay. Chibi! Tadi, Chibi actually dapat pecah rekod sendiri where dia dapat average gold per minute of 1,130. So itu adalah satu paling tinggi di musim ini dan juga di MPL MY, tak silap saya, you pecah rekod sendiri juga. Okay, so tadi you main Nolan dengan sangat-sangat baik. So, I'm pretty sure ramai orang nak tahu, adakah kita boleh tengok Chibi main assassin lain selain Nolan in the upcoming weeks ataupun dekat playoffs? Test. InsyaAllah lah boleh main hero assassin daripada Nolan. And then saya tak nak cakap banyak sangat, takut ada masalah yang berlaku lah. So mungkin hari ini kita orang lebih better daripada orang. So untuk Todak, kami strong je dan teruskan berjuang. So untuk Homeboys ataupun Todak, doakan tim kalian masing-masing dan teruskan berdoa supaya tim korang sukses lah untuk kedepannya, InsyaAllah. Alright. Okay, so guys, since tadi Chibi dah cakap pasal friendship, dengan cerita, kita ada segmen special hari ini sebab Daddyhood ada special request to show the friendship. Now, kan I selalu cakap, kawan di luar gelanggang lawan di Land of Dawn. So, Daddy, apa yang Daddy nak buat actually? Okay, sebelum saya nak buat apa-apa, saya nak ucap terima kasih kepada fans Todak. Patriot, thank you. Homeboys, Flame Boys, thank you sebab datang. Saya rasa ini derby yang real lah compared dengan last week kan, sebab this week lagi real punya derby. So saya very respect on Todak punya side, and hari ni saya nak jemput sahabat saya Hajilan Todak untuk naik ke atas untuk saya serahkan, orang kata, piala kalah dengan Homeboys. Okay. Oh, ada juga. Okay. Alright. So insyaAllah saya doakan kita berdua ataupun pasukan Homeboys dan Todak dapat go through sampai ke MSCG, insyaAllah. Haji, ada apa-apa nak cakap? Tim saya power ke apa ke? Ini adalah pelik terakhir untuk Homeboys untuk season ini.
Okay guys, thank you. Selalu respect kawan-kawan. Alright, selalu respect siapa pun. Apa pun yang terjadi, thank you semua. And hopefully Homeboys ada momentum ni sampai jadi champion. InsyaAllah. Boleh eh? InsyaAllah, amin. Alright, thank you semua. Assalamualaikum. Alright, thank you so much kepada Flame Boys, Homeboys dari Hood dan juga Ketodak. You guys may now go celebrate your win. Thank you so much. Itu dia perlawanan kedua Minggu Diraja hari terakhir. Derby yang sangat-sangat sengit dan sangat-sangat intense. And I'm pretty sure semua orang dekat MBSJ ataupun dekat rumah had an amazing time watching that matchup. Tapi fret not, kita ada match terakhir lagi sekejap lagi. Tapi of course, sebelum kita teruskan dengan match seterusnya, mari kita throw it back to the casters untuk analyze apa yang menjadi dalam series ini. Dua berbalas kosong untuk pasukan Homeboys. So casters, what did Homeboys do right this time? Silakan. Inilah dia pemecah rekod gol per minit kita sekaligus menjadi MVP of the match. Dua kali dia MVP tu tak? Yang penting dia bukan pecah rekod orang lain. Dia pecah rekod diri sendiri. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, semua dia sapu untuk menjadi GPM yang tertinggi dalam musim MPL Malaysia yang ke-13. CB, pengguna Nolan yang cukup-cukup berbahaya sebab ini yang saya katakan. Beza beliau dengan jungler yang lain menggunakan Nolan, betapa besar impact yang dikeluarkan dengan level yang lebih laju, dengan farm yang lebih laju. Sebab kadang-kadang, ya, Nolan jungler yang lain dapat farm, dapat level. Betul. Tapi impact tak dirasakan. Impact tak diberikan kepada kawasan yang berbeza. Jadi ini kelebihan terbesar oleh Chibi. Terutamanya apabila beliau berjaya untuk mendapatkan hero assassin. Ya, dia berjaya untuk dapatkan hero assassin yang diinginkan. Dan kalau kita lihat daripada itemization untuk kesemua pemain yang ada, ada perlawanan kali ini, saya ingin melihatkan Todak. Diorang dah banyak dah item sebenarnya. Diorang dah ada banyak juga item. Tapi adakah terlalu fokus ke atas speed push dalam team fight kali ini? Sebab kalau kita tengok, yang paling saya pentingkanlah repetition. Adakah memang itu je yang Chip boleh buat? Awak perasan kan apa yang dibuat dalam permainan kan? Adakah memang itu je yang dia boleh buat? Sebab kita kan daripada item, ada item. Bukan tak ada item untuk fight. Mereka dah memberikan fokus yang sangat tinggi untuk melakukan serangan hendap dan juga untuk melakukan split push. Kita cakap tentang serangan hendap terlebih dahulu. Antara target yang mereka mampu untuk menangkap hanyalah Chibi. Tetapi kenapa? Disebabkan Chibi menggunakan Night Vision. Tak ada spell yang lain untuk menyelamatkan di sini. Jadi apabila melihat Chibi dah menggunakan dash, itu adalah mangsa utama. Tapi ini menindakkan kepada Ned dan juga kepada Udil yang sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Juga damage dealer yang cukup-cukup berbahaya. Dan akhirnya, mereka masih tidak berjaya untuk menjatuhkan Homeboys sebagai satu pasukan. Ya, mungkin berjaya melakukan pick-off. Tetapi nak menang daripada team fight menjadi satu situasi yang sukar nak dicapai oleh Todak. Untuk pasukan Todak, mereka ada idea di mana mereka cuba untuk tarik game ni kepada late game. Mereka kita boleh nampak perlawanan ini pun 17 minit 9 saat. Ada percubaan untuk tarik ke late game supaya mereka dapat berikan ruang untuk Shizo, berikan ruang untuk Zaim Senpai atau mungkin Momo juga untuk menjadi salah satu damage dealer mereka. Tetapi sekali lagi apa kita boleh nampak untuk game yang kedua ni, pasukan Todak mereka tak tahu ataupun mereka tak boleh nak set up siapa yang seharusnya jadi finisher. Tak. Todak tak salah. Ianya adalah disebabkan seperti yang dikatakan oleh Zon. Chip ini dicipta untuk beliau. Beliau dah tahu dah macam mana nak menang, macam mana nak kalahkan Chip. Ianya sama seperti apabila kita mengenali seseorang itu secara sepenuhnya, kita akan tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang buat dia tertawa dan apa yang akan membuatkan dia menangis. Dan dengan itulah bagaimana Homeboys berjaya menjatuhkan pasukan yang ada Chip. Tak ada masalah pun untuk mereka menghadapinya. Saya rasa sekarang Kuri kena buff lah. Memanglah. Macam kena buff lain macam. Saya minggu depan kena buff juga. Awak kena buff juga? Tapi kita akan teruskan macam untuk lain je tu. Daripada segi damage sejak ni kan. Kalau kita tengok, Zaim Senpai banyak memberikan impak ataupun boleh saya katakan sebagai penentu untuk impak itu dimulakan. Sebab kita tahu bila ada Chip ni, saya rasa kalau dia dapatkan satu kedudukan yang bagus dan Zain Senpoi dapat tembak sekali, lepas tu masa masuk, ini kombinasi yang sangat menakutkan lah bagi saya. Cuma mereka terlalu tertumpu kepada
kalau Revolution tak kata open war, dia orang tak open war. Bagi saya, Gary dan Momo juga boleh untuk lakukan perkara tersebut. Sabar. Sebab kita juga kena ingat di mana syarat kemenangan Todak ataupun cara mereka nak bergerak agresif pada fasa awal game terletak kepada Gary, terletak kepada Momo. Kita imbas kembali apa yang telah terjadi. First Blood ataupun target utama Homeboys diberikan kepada Gary sebentar tadi. Jadi power spike mereka dah pun diperlambatkan. Dan ini yang menyebabkan kenapa Todak walaupun ada chip, kelihatan pasif. Ianya disebabkan apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboys sebentar tadi. Sebekali lagi apa yang Gris boleh nampak dalam game tadi adalah mereka sentiasa cuba untuk buat balasan balik perlawanan dengan melakukan satu cerminan daripada segi gameplay. Di mana untuk pasukan Homeboys mereka berikan fokus untuk cari Gary dan kemudian Momo. Sama juga dengan pasukan Todak cuba untuk mencari Chibi kemudian mencari Sepat. Tetapi tadi kita nampak bagaimana damage yang diterima oleh Sepat sangat tinggi. Tapi tadi di pertengahan permainan kita juga boleh nampak bagaimana Sepat boleh keluarkan damage yang tinggi juga. Jadi dekat sini boleh dikatakan pilihan yang nak kata salah macam tak salah, tetapi mereka cuba, mereka ada idea untuk dapatkan Sepat. Mereka cuba ada idea nak buat balik macam mana Homeboys buat kat pasukan Todak. Sebab kita juga kena ingat di mana Todak, mereka ada pelbagai masalah yang perlu dihadapi. Mereka perlu jatuhkan Sepat, mereka perlu jatuhkan Zon. Kedua-duanya mempunyai sisi yang mengganggu Todak untuk pergi kepada bahagian hadapan dan juga memberikan komitmen kepada team fight. Tapi begitu juga, damage dealer Homeboys juga tak diwaspada, tak dibentikan sebab kita kena lihat Shizo, Zaim Senpoi, Momo, ketiga-tiga damage dealer untuk pasukan Todak adalah single target. Jadi ini yang menyukarkan keadaan bagaimana Todak nak menjatuhkan ahli-ahli pasukan Homeboys dengan pantas disebabkan mereka kena target satu persatu, satu persatu. Bukan itu saja, malah dalam perlawanan sebentar tadi yang lebih mengejutkan saya adalah damage to tower tertinggi adalah Shizo. Sedangkan gerakan speed push dilakukan oleh Revolution bersama dengan Momo. Namun mereka seakan-akan terlalu takut akan mereka punya kedudukan di dalam map. Mereka macam cuba untuk tak show. Tapi bagi saya macam walaupun mereka tak show, Homeboys tahu. Jadi kalau ala-ala Homeboys dah tahu, apa kata terus buat lagi laju je. Saya faham, ya, tapi kita juga kena akui map awareness daripada Homeboys. Reaksi yang mereka lakukan menghalang split pushing juga. Antara faktor kenapa Todak tidak mampu untuk mengenakan split push secara sepenuhnya. Ya, ini dia statistik player kita, Rich Guy diberikan kepada Nets dengan mendapatkan gol per minit sebanyak 813. The Carry masih juga Nets dengan damage deal yang dikeluarkan 42,000. Boleh dikatakan jumlah yang sangat besar. Sandbag sememangnya Sepat. Tadi saya pun ada sebut di mana diterima damage yang cukup besar. Keluarkan damage juga tak ada sebarang masalah untuk Sepat. Dan kita best wingman, tak lain tak bukan Zon dengan total assist sebanyak 10. Di mana-mana team fight terjadi, di situ ada Zon bersiap sedia untuk menggunakan Wrath of Dryad. Antara penyebab juga kenapa team fight Todak suka nak dilakukan dengan begitu kemas. Ya, kita akan saksikan game highlights yang berlaku untuk game yang kedua tadi. Mana untuk pasukan Homeboys, di awal permainan pun mereka dah mula berikan tekanan kepada pasukan Todak. Walaupun di pertengahan permainan boleh dikatakan adanya serangan balik. Pasukan Todak cuba untuk meletakkan idea macam sempat. Dekat sini saya nampak. Mereka mengambil masa, boleh dikatakan agak lama sebenarnya untuk dapatkan Sepat. Sebab kita tahu Sepat adalah salah satu hero yang boleh sustain dengan cukup lama. Jadi adakah itu tindakan yang seharusnya mereka cuba untuk mendapatkan Sepat? Ya, seharusnya. Disebabkan Sepat adalah antara frontliner utama untuk pasukan Homeboys. Kerana kalau kita tak jatuhkan benteng di hadapan kita, bagaimana kita nak tembusi pertahanan di bahagian hadapan untuk pasukan Homeboys? Tetapi ini muncul masalah apabila Todak pada pasal awal game, mereka tak ada damage dealer. Jadi itu yang kelihatan kenapa Todak sedikit perlahan nak mengeluarkan damage, nak melakukan serangan pada pasal awal game. Kita pun boleh nampak macam mana pasukan Todak di hujung-hujung perlawanan pun walaupun ada lagi percubaan untuk menjaga mereka punya perkarangan base, tetapi Homeboys dah sangat mendominasi permainan, mudah untuk mereka mendapatkan kemenangan untuk game kedua. Dan ini dia standing sehingga minggu keempat untuk hari yang ketiga. Mana untuk pasukan Homeboys terus naik.